Hai teman-teman, ketemu lagi dengan Akhtar Alarik Gaming. Kali ini kita bermain Beruang Sultan lagi ya teman-teman. Hari ini Mama Akhtar akan memberikan tips lagi bagaimana kita bisa mengalahkan Raja Tikus yang ada di dalam sini. Kita masuk ya. Nih, nanti Mama kasih tahu caranya. Go! Mana ya Raja Tikusnya? Tuh, nanti kita di dalam kita serang ya tikus-tikus yang kecil. Tuh, kita lewat sini, terus kita belok kanan. Nah, kita melalui pintu belakang ini teman-teman. Oh iya teman-teman, jangan lupa ya untuk like dan subscribe channel YouTube Akhtar ya. Nah, kita akan ketemu sama tikus-tikus kecil. Nah, ini kita masuk sini teman-teman ya. Masuk ke dalam sini, kita akan pukul. Tung! Bisa loncat sekarang. Tung! Sini. Hari ini Mama Akhtar pakai beruang yang warna-warni nih. Yang bisa nyala kayak apa nih? Kayak lampu jalan. Ada tikus. Di belakang. Tikusnya bisa nyantol tadi. Sekarang kita naik ke atas. Nah, teman-teman langsung naik ke atas sini ya. Nanti di atas kita akan menemukan sebuah tuas. Nah, itu untuk membuka rumah Raja Tikus di sini. Kita akan lewat sini. Ada tikus kecil. Tikus jahat, kita naik. Nah, kita lewat sini, naik kotak sini ya teman-teman. Naik kotak sini, terus kita ke atas sini, ada keju. Tung, harus tikus. Tikusnya berani. Harus jatuh. Nah, setelah ini kita ke sebelah kanan. Nah, kita naik lagi. Pokoknya yang paling atas ya teman-teman. Kita naik sini, naik kaleng. Supaya kita bisa melalui kayu ini nih. Nah, kita naik. Tung. Terus kita, tikus-tikus ini. Nah, kita lewat. Bukan, kita kesini ya, benar. Kita lewat sini, terus kita naik nih. Oke, naik sini. Oh sama sih tadi, sebenarnya bisa di bawah kok. Nih, kita nanti akan naik ke papan atas ini teman-teman. Berarti kita melalui tempat yang di bawah ini. Kita turun lagi, terus jalan ke sana, lurus ke situ. Nah, ke sini kita lalui papan ini pelan-pelan ya, hati-hati jatuh ya teman-teman. Kalau sudah jatuh nih bahaya. Capek lagi kita naik ke atasnya. Nah, ini naik ke atas ini. Nah, ini terakhir nih, papannya terakhir. Naik ke atas. Nah, kelihatan ya ada tuas di dalam sana ya. Nah, tikus. Wah, tikusnya jatuh ke bawah. Nah, tuas ini untuk membuka rumah Raja Tikus tuh. Rumahnya kebuka kan. Nah, kita tutup lagi coba ya. Coba kita tutup lagi. Tung. Nah, tertutup kan. Sekarang kita buka lagi. Oke, kita akan masuk ke dalam. Nah, nanti kita loncat langsung aja ke bawah ya teman-teman. Cus, kita langsung meluncur ke dalam. Saya kita hadapi di tikus-tikus kecil. Loncat lagi kamu. Aku masuk dulu ya. Bye-bye, masuk. Nah, ini dia sarang Raja Tikus Raksasa. Wah, kita harus berputar dulu nih. Mana tikusnya? Mana tikus raksasanya? Mana? Aku akan melawanmu, tikus. Nih, ini nanti nyawa ini bisa kita ambil teman-teman kalau kita nanti kena pukul sama tikus raksasa. Mana sih tikusnya belum keluar-keluar? Oh, ini dia namanya subjek nomor 1706. Aku sudah mengharapkan Anda, katanya. Tapi bahasa ini bahasa baku ya teman-temannya. Anda melihat susu-susu terkejut, katanya. Oh, jadi dia di sini adalah, dia ini tikus yang percobaan. Jadi tuh banyak suntikannya di mana-mana teman-teman, kasihan. Jadi dia sebenarnya kecil seperti tikus-tikus yang lainnya. Terus dicoba pakai suntikan ini, ada obatnya, tapi jadi jahat tikusnya teman-teman. Kita harus menghindar ya, jangan sampai kena kepok-kepok ya, kena pukul ya. Lelelele, aku di belakang. Jadi kita menghindarnya begini teman-teman. Dia mukul-mukul di situ, kita di belakang. Awas! Waduh, kejeduk. Kita pukul ya teman. Dia kalau sudah terjatuh begitu, kita pukul. Kalau warnanya berubah menjadi merah, berarti dia sudah kena pukul itu teman-teman. Nah, kita menghindar ke belakang nih. Daripada dikepok-kepok kita, ih. Kita ambil nyawa dulu deh. Nah, ini dia. Aduh, tinggal dua. Nah, dia akan memutarkan buntutnya ini teman-teman. Kita harus meloncat. Tuh, jangan sampai kena ya. Nah, kita menghindar lagi. Aduh, takut kena kepok. Dia kena ini lagi. Kena buntut. Aduh, Mama harus cari nyawa nih. Nyawanya belum tumbuh banyak tuh. Masih belum. Oke, awas. Tung, ya. Tinggal satu, teman-teman. Kita ambil nyawanya pelan-pelan ya. Dia kan, aduh. Ya, tinggal satu lagi. Aduh, Mama takut. Aduh, itu ada nyawa. Ambil dulu nyawanya.
itu dia. Nanti kita kalau dia sudah jatuh ke bawah, kita pukul ya teman-teman. Nah, ini butut kita hindarin. Hindarin lagi. Hindarin lagi. Hindarin lagi. Aduh. Terus dia mau ngapain? Pasti mau jatuh. Aduh, pukul. Nah, berhasil. Nah, dia kalau sudah jatuh begitu, nanti akan muncul di tengah-tengah itu ada kunci teman-teman. Tuh, lihat ya. Nanti di belakang sana ada kunci untuk membuka tikus, teman beruang maksudnya. Ada di belakang sana tuh ada kurungannya kan teman-teman. Kita langsung ambil aja ke bawah ya. Kita loncat. Ya, ini kuncinya. Nanti kita naik ke atas ada ini nih. Ada kayak per gitu. Nah, ini dia yang membantu kita untuk naik ke atas. Naik. Tuing. Oke, sekarang kita selamatkan bayi beruangnya ya. Ada di sini nih. Mana bayi beruang? Oh, tuh dia agak jauh. Kita ke sana, kita akan selamatkan bayi beruang. Siapa ya namanya ya? Kita selamatkan dulu. Hai, bayi beruang, aku menyelamatkanmu. Oh, namanya Fever. Oke, ha, berhasil. Kita, nah, nanti ada lubang ini kita kembali teman-teman. Nah, kita kembali lagi kan ke sini. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah menonton video Akhtar. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.